Halo semuanya, selamat datang di videonya Tia Gita. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian how to mix and match outfit menggunakan white pleat skirt atau bahasa Indonesianya rok pleat warna putih kayak gini. Nah, aku bakalan bikin kurang lebih 14 look yang bisa kalian jadiin inspirasi. Tapi sebelum kita ke videonya, pastiin dulu dong kalian udah subscribe channel Tia Gita Desari, nyalain lonceng notifikasinya, dan juga like video ini biar kalian gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. And now, let's go to the video. Look yang pertama seperti ini. Menurut aku, look ini cocok untuk dipakai ke acara semi-formal to formal. Untuk detailnya seperti ini, yang pertama aku menggunakan wedges warna cream beige gitu atau khaki. Terus aku tentunya menggunakan pleated skirt atau pleated warna putih. Dan kemudian aku juga menggunakan blouse warna hitam yang di dalamnya aku rangkap menggunakan white inner dan juga aku menggunakan pashmina. Menurut aku looknya ini lumayan simple dan perpaduan antara puffy blouse yang sekarang lagi ngehits dan juga pleated warna putih itu nggak akan salah apalagi kalau blouse-nya warna hitam kayak gini. Look yang kedua seperti ini, menurut aku ini looknya lebih ke casual gitu, lebih nyantai. Dan untuk detailnya seperti ini, yang pertama aku menggunakan white sneakers. Kemudian aku menggunakan pleated warna putih. Dan untuk atasannya aku menggunakan stripe tee atau kaos belang-belang. Dan tentunya juga pakai pashmina warnanya hitam biar nyesuaiin sama outfitnya. Kalau yang ini outfitnya bisa dibuat kemana-mana sih, bisa dibuat hangout, terus bisa dibuat kuliah juga, dibuat ke Indomaret juga bisa. Pokoknya outfit yang kayak gini itu bisa dipakai di berbagai macam acara-acara casual. Nah, ini look yang ketiga. Untuk detailnya, aku menggunakan wedges lagi biar kelihatan lebih tinggi. Terus tentunya pakai white pleated lagi karena ini kan temanya white pleated. Kemudian untuk topnya aku menggunakan pink long sleeve atau kaos lengan panjang. Cuman kalian juga bisa menggunakan sweater. Terus aku juga menggunakan pashmina warna mauve atau warna yang agak ungu ke pink-pinkan gitu. Untuk look yang ketiga ini, menurut aku ini looknya tetap casual tapi lebih ke arah feminim gitu. Jadi pas kalau misalnya kayak mau dibuat ngedate atau ke acara-acara yang sweet gitu, ketemu temen, kumpul-kumpul, ini tuh pas banget karena santai tapi ada sisi girly-nya juga. Nah, ini untuk look yang keempat seperti ini. Kalau kalian perhatiin, ini tuh vibes-nya itu kayak oni-oni Korea gitu, ya enggak sih? Kenapa? Karena di sini aku menggunakan blouse yang ada ruffles-nya atau ruffle blouse karena ini tuh blouse yang sering dipakai sama cewek-cewek Korea gitu. Jadi vibes-nya tuh bener-bener Korea gitu loh. Dan dia juga ada motifnya, tapi motifnya enggak terlalu rame. Nah, untuk detail outfitnya seperti ini, aku menggunakan wedges biar kelihatan lebih tinggi dan juga kelihatan lebih feminim. Kemudian aku menggunakan white pleat skirt. Dan seperti aku bilang tadi, atasnya aku menggunakan ruffle blouse. Di sini aku menggunakan warna hijau pastel dan tentunya aku menggunakan pashmina yang warnanya senada dengan motif dari ruffle blouse aku. Look yang kayak gini menurut aku bisa dipakai ke acara yang semi formal. Look yang kelima kurang lebih seperti ini. Untuk detail outfitnya di sini aku menggunakan high heels warna hitam.
kemudian white pleats skirt, dan untuk topnya aku pakai white inner, dan di luarnya aku menggunakan black blazer ditambah dengan belt atau sabuk yang warna hitam dan juga pashmina. Look yang kelima ini udah pasti cocok banget dipakai ke acara yang formal karena ini menggunakan blazer warna hitam, sabuk, dan juga high heels warna hitam. Ini pas banget kalau digunain ke acara formal, udah pasti cocok dan kalian gak bakalan salah kostum. Look yang keenam ini vibesnya hampir mirip dengan look yang kelima. Ini tuh juga sama-sama cocok dipakai ke acara formal. Cuman ini versi lebih feminimnya karena yang dipakai warnanya tuh warna beige. Dan untuk detailnya seperti ini, aku menggunakan wedges biar kesannya gak terlalu formal-formal banget tapi agak sedikit nyantai. Kemudian aku pakai pleats skirt warna putih, dan untuk topnya itu aku menggunakan white inner di dalamnya, dan untuk luarannya aku menggunakan blazer warna beige dilengkapi dengan sabuk warna putih dan juga menggunakan pashmina. Look yang keenam ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian yang mau pakai outfit ke acara formal tapi nggak mau kelihatan terlalu formal. Look yang ketujuh seperti ini, di sini aku menggunakan outfit dengan warna yang sekarang tuh lagi hits dan juga digandrungi sama cewek-cewek, yaitu warna lilac. Di sini aku menggunakan cardigan warna lilac yang lumayan oversize sih di aku. Nah, untuk detailnya di sini aku menggunakan lagi-lagi wedges biar kelihatan lebih tinggi, kemudian menggunakan white pleats skirt, terus untuk atasannya aku menggunakan white inner yang dilengkapi dengan cardigan warna lilac plus menggunakan pashmina. Dengan outfit yang sama, ini bisa dijadiin beberapa look yang berbeda. Nah, tinggal dikancingin aja bagian atasnya jadi look yang ke-8. Kemudian look yang ke-9 ini tinggal dikancingin semua kancingnya, terus agak dimasukin ke bagian dalam kardigannya, jadi looknya kayak gini, jadi kayak ala-ala sweater gitu. Terus untuk look yang ke-10 ini bisa dijadiin ala-ala off shoulder gitu, jadi yang dikancingin tuh kancing kedua dari atas, terus bagian atasnya tuh agak dikebelakangin gitu, jadi looknya tuh ala-ala Sabrina cut off shoulder gitu. Nah, untuk look yang ke-11 kurang lebih seperti ini. Look yang ke-11 ini jatuhnya lebih ke arah casual. Untuk detail outfitnya aku menggunakan sneakers warna abu-abu, kemudian rok pleats skirt warna putih, terus untuk atasannya innernya aku menggunakan inner warna pink dan dilengkapi dengan outer yaitu denim jacket, dan untuk pashminanya aku menggunakan warna yang senada dengan warna outfitnya. Outfit yang kayak gini menurut aku cocok sih buat main atau buat hangout bareng sama teman, karena menurut aku ini tuh santai tapi kayak masih instagramable gitu loh, masih bisa buat foto-foto. Look yang ke-12 seperti ini. Untuk detail outfitnya di sini aku menggunakan sneakers warna peach, kemudian menggunakan pleats skirt warna putih, dan untuk atasannya di sini aku menggunakan inner warna putih juga dilengkapi dengan cardigan warna peach yang modelnya itu ala-ala sailor dan juga menggunakan pashmina.
Nah, ini bagian favorit aku, di belakangnya itu ada kayak ala-ala sailor gitu. Tuh, lucu banget. Dan ini tuh aku nge-thrift, jadi ini tuh barangnya itu merek Jepang gitu. Makanya ini tuh kayak rare gitu, jarang ada di Indonesia. Dan ini modelnya juga super duper lucu banget. Jadi aku suka banget sama outfit yang ini. Terus warnanya juga soft pastel gitu. Dan outfit ini cocok banget untuk dipakai ke acara-acara casual, jadi kayak nyantai aja gitu pakainya. Look yang ke-13 seperti ini. Lagi-lagi ini vibes-nya kayak oni-oni Korea gitu, ya gak sih? Jadi untuk detailnya di sini aku menggunakan sneakers warna peach, kemudian rok pleated skirt warna putih, dan untuk atasannya aku menggunakan inner warna pink dilengkapi dengan cardigan warna mocha. Nah, ini yang bikin ala-ala Korea gitu. Terus jangan lupa pakai pashmina juga. Nah, untuk kardigannya sendiri ini modelnya kayak balon gitu di bagian lengannya, dan ini agak sedikit oversize sih di aku, agak sedikit kebesaran, dan inilah yang bikin outfitnya mirip sama kayak oni-oni Korea. Outfit yang kayak gini lagi-lagi cocok banget untuk dibuat ke acara-acara casual dan juga dibuat hangout bareng temen, itu juga oke banget. Last but not least, ini adalah look yang ke-14. Menurut aku, look yang ini itu vibes-nya itu kayak soft girl Pinterest gitu. Jadi untuk detailnya di sini aku menggunakan boots warna brown, kemudian aku menggunakan pleated skirt warna putih, dan untuk atasannya, innernya tuh aku menggunakan white blouse, dan di luarnya ini menggunakan cream vest, dan ini rajut ya. Terus untuk pashminanya juga aku menggunakan warna mocha. Gak tahu kenapa aku juga suka sama look yang kayak gini, look yang ke-14, karena kesannya kayak soft girl gitu. Terus kayak beda aja, kayak jarang orang pakai outfit yang kayak gini. Untuk look yang kayak gini menurut aku cocok untuk ke acara semi casual atau ke acara kayak garden party gitu. Nah, itu dia tadi 14 look outfit hasil dari mix and match rock piece cat warna putih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau gitu kita jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.